Itu dia pohon bonsai serut juga. Ya, ukuran besar. Perkebunan kelapa. Anjay sobat bonsai, pohon bonsai serut tapi ukurannya sangat besar ya. Ini tidak bisa saya dongkel ini. Oke, kita lihat dulu teman saya, siapa tahu sudah menemukan bahan bonsai. Itu dia bahan bonsai serut juga. Ya, ukuran besar. Ini telah menemukan salah satu bahan bonsai mentaos. Karena saya masih sangat kurang sekali bahan bonsai mentaos, jadi yang ini mau saya ambil. Ini dia sobat. Oke. Ambil akarnya besar. Ketemu banget. Kepalanya sudah mau bergaji. Oh, sekarang. Mana depan itu gergaji? Saya mati kalau gergaji cepat itu. Iyo, coba, coba. Ah ini itu dari yang dalam ini. Coba. Tarik kok gitu. Tarik kata saya gajah. Sih. Lama udah putus itu. Habis itu. Ah. Tunggu tunggu apa? Eh,
sobat bonsai, kami sudah menemukan bahan bonsai mentaos. Bagaimana bentuknya? Sangat mantap. Oke sobat bonsai, sekian dulu video dari kami. Yang baru nonton jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, kita ya. Sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sobat bonsai, dia tumbuh di bawah pohon yang berukuran besar. Karena serutnya mungkin digali ya, buat banyak.